Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada hari ini Jumat 24 April 2020, Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan update kasus COVID sebagai berikut. Jumlah kasus konfirmasi positif untuk wilayah Sulawesi Tenggara adalah 41 orang dengan catatan 5 tambahan baru. Kemudian kasus sembuh 5 orang dengan 1 kasus sembuh baru. Kasus meninggal tidak ada penambahan, tetap 2 orang. Untuk kasus baru semuanya terdiri adalah laki-laki dengan Kota Kendari 2 orang, Kabupaten Konawe Selatan 1 orang, Kabupaten Konawe 1 orang, Kabupaten Konawe Utara 1 orang. Kelima kasus ini masih berkaitan dengan penelusuran dari kasus 10 sebelumnya, yaitu yang dipulangkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Dengan demikian, walaupun Konawe Utara, Konawe dan Konawe Selatan tercatat memiliki kasus, sebenarnya ini bukan ditemukan di tempatnya ketiga kabupaten tersebut. Dan semua pasien ini sudah ditangani sesuai dengan protokol COVID. Kemudian kami himbau kepada seluruh satgas kabupaten kota untuk betul-betul mengaktifkan surveillance dan screening. Berdasarkan catatan kami, Gugus Tugas telah mendistribusi 6.800 kurang lebih rapid test, tetapi yang terserap atau yang digunakan baru sekitar 2.300, maka ada sekitar 4.000 lebih yang belum digunakan. Kami minta untuk diefisienkan sehingga betul-betul kita bisa mampu mendeteksi dan menemukan orang-orang dengan gejala ringan atau tanpa gejala untuk memutus mata rantai penularan. Demikian yang bisa kami sampaikan sore hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan keterangan yang lebih baiknya kepada masyarakat. Kami akhiri bila kita berjuang wilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.